Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bunda mau mengasih semangat dulu ya. Memberi semangat terlebih dahulu ya, biar kalian semangat. Oke? Oke. Tepuk pramuka. Dua kali istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih Bunda. Oke, materi hari ini adalah pelestarian tanaman dan hewan ya. Sebelumnya kalian sudah tahu belum nama Bunda siapa? Belum. Yeah. Bunda akan perkenalkan ya. Perkenalkan, nama Bunda yaitu Bunda Rosa. Hari ini kita akan mengawali pembelajaran. Hari ini Bunda boleh minta yel-yel sedikit enggak? Yel-yelnya kalau Bunda bilang semangat, hore gitu ya. Yeah. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3 Jika Bunda bilang semangat, kalian tepuknya gini ya. Semangat, hore gitu ya. Yeah. Satu kali lagi ya. Yeah. 1, 2, 3 Semangat, hore. Gini ya anak-anak, pelestarian tanaman ini merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanaman ini menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Begitu juga dengan hewan ya. Meskipun begitu, keberadaannya harus dijaga dengan baik agar tidak punah di kemudian hari. Jika ancaman kepunahan spesies atau tumbuhan ini terjadi, maka penyebabnya akan terjadi beberapa faktor. Salah satunya ahli fungsi lahan, terus terjadi beberapa kepunahan hewan, seperti contohnya yang ada di Sumatera itu, contohnya hewan Sumatera ya, harimau Sumatera ya, yang hampir punah ya. Terus tumbuhan apa itu yang besar, bunga bangkai, itu juga Rafflesia abeleji juga. Iya. Terus ya, kepunahan tersebut kita itu untuk menjaga kepunahan, agar mencegah kepunahan tersebut, kita harus berupaya untuk melestarikannya dengan cara, ada yang tahu enggak? Membuat cagar alam. Ya, terus ada yang tahu lagi? Tidak memburu. Ya, terus ada yang tahu lagi enggak? Nah, kalau tanaman itu melakukan tebang pilih, terus penanaman kembali, terus menanam pohon yang telah dimanfaatkan, pemeliharaan tanaman dengan benar. Selanjutnya, Bunda kasih teka-teki, mau enggak? Contoh teka-tekinya, aku suka menempel di pohon, aku berwarna bagus, tapi tubuhku itu banyak kekurangannya. Tanaman apakah aku? Betul. Selanjutnya kita akan melakukan game ya, biar kalian semangat ya. Yeah. Yuk berdiri yuk. Game-nya itu balap kepiting ya. Untuk gamenya yaitu game balap kepiting ya. Ada yang pernah ikut balap kepiting belum? Belum. Udah tadi Bunda. Nah yuk, kita buat dua kelompok berarti.
tangan ya. Finishnya sampai situ ya, nanti kembali lagi, oke? Oke. Ya, kita mulai ya. Satu, dua, tiga.